kasih jam ini kenapa? Biar ingat setiap waktu aja. Bisa pakai motor enggak? Enggak bisa. Perbedaan jam 12 siang sama kamu tuh apa? Tahu. Kalau misalkan jam 12 kan kesiangan, kalau kamu itu kesayangan. Oke, balik lagi masih bersama gua Sobrai. Oke, brother, kali ini ya konten kali ini gua di indoors gitu, bukan di outdoor gitu. Jadi ini tuh spesial banget ya, perdana, mungkin bukan perdana sih, kemarin tuh perdana itu kan gua bikin konten nge-vlog bas buat si Teteh Gemoy ini ya. Jadi sekarang itu dia itu udah ada di rumah gitu cuy. Kebetulan pas kemarin malam gua pengen bikin vlognya tapi dianya capek juga dan gua capek, jadi sekarang gua sempetin bikin konten perdana gua di dalam ruangan kayak gini. Tapi bukan studio ini mah, tempat lebihnya ke kamar dia gitu cuy. Oke, jadi sebelum gua konten ke ngobrol panjang lebar, biar kalian tahu dulu ini siapa, dan ya buat kalian bisa kenalan lah ini siapa gitu cuy. Coba gua kenalin dulu ke subscriber gua gitu kan, terus ngomong kamu tuh siapa dan siapa gitu, bukan siapa siapanya aku, maksudnya nama kamu siapa, kenalan sama mereka gitu. Kamu tuh siapa, namanya siapa, itu asal dari mana, dari Hongkong. Hai guys, nama saya Reni. Oke cuy, jadi mungkin dianya, jadi gini cuy ya, jadi konten kali ini tuh kita bakalan ngapain sih, nggak ngapa-ngapain juga sih. Jadi ini tuh kebetulan kan dia tuh baru pulang dari luar negeri ya, otomatis kan gua bakalan nagih oleh-oleh. Dia tuh sempat janji ya semalaman chatan-chatan gitu cuy, dan gua minta oleh-oleh dan dia tuh bakal ngasih oleh. So, jadi sebelum kita mulai ke videonya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua sobra98, dan kalian follow juga TikToknya dia gitu. Dia juga punya TikTok, kalian bisa bantu follow lah untuk biar kalian juga bisa kenalan sama dia gitu cuy. Apa nama TikToknya? Ajejaren. Nanti gua taruh di sini cuy. Ajejaren 3. Nah, nanti gua taruh di sini, kalian bisa follow aja dia TikToknya cuy. Biar kalian juga bisa kenalan sama dia gitu cuy. Apa tuh yang mau kamu kasih oleh-oleh ke aku teh? Oke, ini dia. Apa itu teh? Ini apa itu? Parfum Dark Silver. Bukan. Dark Silver. Parfum. Coba buka. Kita lanjut ya guys, kita buka. Buka. Ini tuh bukan unboxing-nya. Ini tuh agak perdana agak. Dia bikin vlog sama gue ya kemarin tuh, kalian bisa tonton aja dulu lah. Udah. Karena ini dia. Harum gak itu? Kita dicoba harum. Gak usah. Boleh, sedikit. Coba. Wangi gas ini benar-benar sangat wangi. Kita itu gak di endorse ya sama sekali sama ini parfum. Kita gak di endorse tapi gak apa-apa lah gitu. Semoga aja yang lain bisa masuk gitu. Coba apa lagi yang mau kasih? Ada satu lagi. Apa? Ini, jam tangan. Jam tangan. Wow. Ini dia gas. Coba. Wah cuy, itu jam tangan ya cuy, tuh bisa kalian lihat ya. Ini tuh mungkin ya, kalau misalkan masalah harga sih nggak tahu ya harganya berapa, yang penting ikhlaskan sih. Iya. Enggak nanti di belakang layar ditagi gitu, ini berapa harganya. Ini tuh ya mungkin bukan ori di luar negerinya, tapi nggak tahu sih ori atau enggak ya. Ori ini apa, lokal? Biasa. lempeng. Dan aku tuh mau tanya ya, kenapa kamu tuh ngasih jam ini? Kenapa? Apa alasan? Biar apa? Buat biar aku selalu ingat sholat terus. Apa selalu ingat sama kamu? Biar ingat setiap waktu aja. Oh gitu, ingat setiap waktu katanya cuy. Pokoknya buat kalian yang mau pengen kenal sama Reni ya, sama Reni, kalian bisa follow aja TikToknya di bawah sini atau gua taruh lah pas di sini gitu cuy. Kalian follow aja TikToknya. Ajejaren. Ajejaren 3. Nanti juga kita bakalan bikin konten apa? Bikin konten-konten ataupun mukbang ya. Mau enggak? Boleh. Insyaallah masak ataupun apa, vlog ataupun vlog di luar gitu ya, di luar. By the way, kan kebetulan konten aku mahnya banyak di main motoran gitu, di jalan gitu. Bisa pakai motor enggak? Enggak bisa. Anjir. Bisanya apa? Makan doang. Anjir, makan doang. Garing parah.
Kirain bisanya ngeluluhin hati aku. Meledak. Jadi itu konten pertama gue cuy ya. Tahu enggak ini tuh kan jamnya. Tahu enggak perbedaan jam 12 siang sama kamu itu apa? Enggak tahu. Kalau misalkan jam 12 kan kesiangan, kalau kamu itu kesayangan. Anjir. Jadi seperti ini ya konten kita kali ini di sini sih, nanti juga bakalan lanjut lagi. Anjir garingnya. Terus alasan ini kenapa kamu ngasih parfum sama aku? Biar nggak lupa habis mandi itu harus pakai parfum. Gitu. Jadi badan aku tuh bau gitu kayak domba ya, gitu ya. Seperti itulah. Jadi setidaknya kayak gitu, dia tuh ngasih parfum. Nggak ngasih apa lagi gitu, uang ataupun apa gitu. Atau mau ditransfer uangnya? Belum ada nanti. Belum ada nanti katanya sih di belakang layar mungkin ditransfer ya. Pokoknya man rekening aku masih sama dah ya. Oke. Kalau mau ditransfer emang enggak apa-apa. Tapi aku mah enggak minta ya. Kalau mau ngasih kan ya udah diterima aja. Ini mah jadi harusnya tuh cowok yang ngasih hadiah ke cewek, kebetulan kan dia teh. Ini kebalik. Kan kamu tuh kerja di sana, aku tuh di sini nggak kerja, pulang ya setidaknya oleh-oleh lah dikit, ini tuh kan kenang-kenangan buat aku gitu. Nanti kalau misalkan kamu tuh di sana ada, oh lihat ini tuh kan bentuk jam, pas aku tuh lihat jam selalu ingat kamu gitu. Jadi mungkin ya dia juga pasti agak gimana gitu, karena dia tuh sebenarnya pertama kali depan kamera ngomong kayak gini, gimana sih rasanya coba? Kaku juga. Belum terbiasa bicara. Gimana ya? Kaku aja. Kayak mau diinterogasi ya, padahal mah enggak apa-apa, kamera mah enggak bakalan makan atuh anjir. Belum pede juga. Tapi mau enggak ke depannya gitu kalau misalkan mungkin ada di kolom komentar yang nanya gitu, ajakin main motor ataupun misalkan belajar motor, mau enggak? Insyaallah mau. Kalau mau, katanya mau cuy. Pokoknya tungguin aja lah blog gua. Dan mungkin kalian yang nonton ini, kalian misalkan komen gitu cuy, pengen gua ngonten apa sama dia, kalian komen aja di bawah. Mungkin kalau misalkan ada beberapa dari kalian request, mungkin gua bisa turutin si kontennya gitu cuy. Semoga aja lah. Ya mungkin ini gua cuman gini doang sih, nggak lebih, cuman ngobrol-ngobrol. Ini juga pertama, biasanya gua kan di luar mulu gitu pas kontennya, pas riding. Sekarang itu di dalam ruangan kini, kebetulan ada dia. Kamu tuh di Indo berapa bulan sih? Tiga bulan ya, bentar banget anjir. Udah makan? Udah. Mandi? Udah? Udah. Salat? Belum. Belum. Terus apa lagi yang belum? Tidur. Kirain mencintai aku yang belum. Jadi untuk kali ini ya mungkin gua cuman sekedar pemberitahuan aja ke kalian, sekalian ngasih tahu perdana gua gitu. Pokoknya buat kalian yang pengen kenal sama dia, kalian bisa follow aja TikToknya dia cuy. Bantu follow TikToknya dia. Oke cuy, jadi ini tuh ya gua tuh dikasih jam sama parfum ya, ini tuh tempatnya. Ini tuh bawa dari sana cuy, perjuangannya tuh jauh cuy, naik kapal. Gua juga belum pernah sih naik kapal. Gimana sih rasanya naik kapal? Aja sama seperti naik mobil. Baik deh, makasih ya untuk hadiah dan oleh-olehnya. Oke, sama. Harusnya masih cowok yang ngasih teh, mungkin nantilah kalau misalkan ada rejeki pasti aku juga bakalan ngasih. Kamu tenang aja, pokoknya pasti ada lah kalau misalkan ada rejekinya. Yang jelas aku tuh makasih banget udah dibawain oleh-oleh dari jauh-jauh hari sih. Dan kemarin juga sempet, kenapa gua tuh bikin konten kayak gini, karena gua sering pas riding tuh selalu ngomong bikin mau konten sama kamu gitu. Mungkin mereka juga takutnya mana kontennya kok nggak ada gitu. Nah sekarang ini bikin kontennya, ini gua udah jelas bikin konten sama dia dan ini ada gitu. Pokoknya buat kalian yang pengen konten apapun gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar sesuai yang kalian mau gitu. Semoga aja gua bisa bikin konten sama dia gitu cuy. Kalau misalkan untuk San Morian ya mungkin minta gas, tar lihat aja waktu aja gitu, karena dia juga baru kemarin datang ke baru satu hari datang ke Indonesia cuy. Ya semoga aja lah nanti dengan adanya dia gitu, channel gua bisa naik gitu cuy. Jadi
kasih buat kalian juga. Gue terima kasih banget yang sudah support dan selalu dukung gue, viewers-viewers gue yang selalu nonton video-video gue, nggak bosan mintu nonton video gue gitu cuy. Ini gue thank you parsi buat kalian gitu cuy. Gimana sih rasanya di luar negeri sama di Indonesia sekarang perbedaannya? Kemungkinan perbedaannya lagi perbedaan cuaca kali ya. Cuaca. Lagi masuk ke musim dingin. Dingin. Kalau di sini yang dirasain gimana? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja katanya cuy, lempeng aja. Lempeng aja, biasa aja, cinabe aja, cina di sini mah. Enggak kan biasanya kan kalau di luar, oh by the way di luar negeri itu udah berapa tahun sih? 3 tahun 6 bulan lumayan lama banget ya gitu cuy. Ya cuman kayak gini doang sih. Kalau misalkan sampai riding kan kalian bisa lihat-lihat jalan gitu ya. Mungkin sih kedepannya juga gua bakalan riding-riding sama dia ya. Kalian tungguin aja lah vlog gua. Kalau misalkan ada di sini kan masuk musim hujan, mungkin ada konten mukbang juga ataupun akan apa gitu, ataupun dia lagi masak masakin gua apa, nanti kita bikin vlog-vlog ceria sih. Sumpah gerah banget anjir Cianjur. Di tempat kalian gimana, udah hujan gitu cuy? Kemarin mah pas di bandara hujan ya? Iya, hujan gede. Hujan gede. Gua juga kemarin tuh sempetnya tadinya pas kamu tuh keluar di pintu keluar pengen on cam, cuman gak keburu. Keburu kamunya keluar. Aku kan ngaktifin kamera, ya udahlah enggak apa-apa, pas di mobilnya dikit di vlog gitu. Ada di vlog dikit tapi ya udahlah enggak apa-apa, buat dokumentasi aja kan itu. Cuma dokumentasi ada gitu. Ya cuy, jadi mungkin dia tuh masih nggak kaku banget sih depan kamera, anjir tegang banget tuh kayaknya. Iya. Kayak mau di kayak diinterogasi polisi. Lucu anjir, tegang banget tuh. Kayaknya mungkin next video mah nggak bakalan sih, ini perdana banget sih. Asli dia tuh nggak pernah, udah bukan anak motor atau dia mah pekerja keras gitu, nggak kayak gua anjir. Udahlah, jadi nanti gua bakalan lanjut lagi untuk video. Nah, untuk video kali ini segini aja dulu. Nanti gua bakalan bikin vlog ceria lagi lah. Intinya gua kalau misalkan udah ngoceh nggak bakalan berhenti. Ya udah, mungkin untuk videonya segini aja dulu. Jangan lupa komen and subscribe dan follow juga Instagram gua sobra98. Dan kalian follow juga Instagram. Kamu punya Instagram enggak? Enggak punya, punya TikTok bang. Punya TikTok, kalian follow aja TikToknya Ajejaren 3. Ajejaren 3. Ajejaren 3 gitu cuy. See you next video. Bye.